Yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Asyafiyah Yaspina Bapak Muhammad Kamal MPD yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kepala MPS Nur Asyafiyah Yaspina Bapak Muhammad Husni Tamrin Esos. Yang kami hormati Ketua Komite MPS Nur Asyafiyah Yaspina Ibu Nur Aini beserta jajarannya. Yang kami hormati para orang tua wali murid kelas 9 MTS Nur Asyafiyah Yaspina. Yang kami hormati Dewan Guru MTS Nur Asyafiyah Yaspina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilmalikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri waqtul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mati enggak apa tuh ya? Enggak apa-apa. Saya tim ini. Terima kasih banyak. Senantiasa kita panjatkan kehadiran ya Rabbi. Pengasih, ada Tuhan yang seluruh umat sepanjang zaman yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa berkait hati, berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada seorang nabi,
yang tinggi martabatnya bagai rembulan, indah bagai cahaya terang, semerbak bagaikan samudra luas biru membentang. Beliaulah Nabi akhirul zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Menyanyikan lagu Mars Maskina. 4. Sambutan-sambutan. 5. Persembahan Tim Marawis MTS Yaspina. 6. Kesan-kesan siswa. 7. Pengumuman siswa berprestasi. 8. Penampilan akustik. 9. Penyematan wisudawan wisudawati diiringi lagu himne guru. 10. Penampilan stand up comedy. 11. Penampilan slide memoriam. 12. Doa. 13. Sesi foto. 14. Ramah tamah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh tim dari kelas 91 dan 92 yang akan membacakan Quran Surat Al-Waqi'ah. Kepadanya disilakan. Thank you.
Thank you.